Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Ini masih pagi loh, kurang dari jam 6. Saya sudah berada di antara stasiun Jatinegara, stasiun Pondok Jati. Ada KRL nih. KRL sepertinya ini mengarah ke arah Matraman hingga Manggarai. Gunung Antang. Hanting. Mau hunting kereta api, kira-kira ada kereta api jarak jauh apa sih yang bakal lewat sini nih? Ini KRL nih, penuh. Males banget naik KRL pagi-pagi gini ya, apalagi di hari kerja. Tuh, pinuh. Kita akan tunggu kereta api jarak jauh atau kereta komuter lain juga nggak apa-apa. Semoga nanti banyak yang datang pagi ini. Tonton terus videonya sampai selesai. Kereta api yang akan melintas di sini terlebih dahulu, ada yang bisa tebak kereta apa? Jujur saya belum cek jadwal-jadwal ya. Liukan di ujung sana lumayan keren juga sih. Pelan-pelan keretanya nih kawan. Kira-kira kereta apa nih? Oke, ini adalah kereta api Fajar Utama Solo dari stasiun Pasar Senen untuk tujuan akhir stasiun Solo Balapan. Cuman membawa 3 kereta eksekutif ya. Kira-kira ada kereta apa lagi nih untuk pagi hari ini kawan? Saya incerannya dari arah Pasar Senen sih. Kaget juga nih tiba-tiba ada kereta. Kira-kira ini kereta apa nih? Apakah Bengawan? Kita cek dulu aja nih ya. Oh, ini Singosari, kawan. Singosari dari stasiun Blitar, tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Nah, aman, Singosari sudah terabadikan. Sepertinya ada kereta lagi dari arah sana nih. Berpapasan dengan loko ya. Lokomotif 206 ini kawan, mau balik paling arah depo. Tapi kayak banyak ini loknya ya.
kita coba cek dulu nih. Ada berapa banyak ini loknya, satu atau dua nih? Kabinnya kayak banyak ke belakang ini. Nah kan, ada dua. Mantesan aja. Sedikit curiga nih. Zoom out, langsung gunakan dua kamera. Kamera HP dan kamera yang saya pegang ini nih. Double ini lokonya, euy. Masuk stasiun Jatinegara, matahari sudah mulai terbit nih kawan. Kayaknya boleh juga nih menerbangkan drone kawan. Semoga aman ya. Saya ingin lihat itu percabangannya, bagus kayaknya dari atas nih. Gas, kita terbangkan saja dronenya ya. Gas, gas, gas. Kita beranikan terbangkan drone di sini. Ada yang tahu itu kereta apa, weh? Saya juga bingung soalnya posisinya LH unik banget tuh. Nah, ini ada kereta kontainer, kawan. Ini ada percabangan. Yang sebelah kiri itu jalur ke Manggarai, sebelah kanan ke Pasar Senen. Emang ngeri-ngeri sedap menerbangkan drone di sini itu, bro. Soalnya banyak kawatnya ya. Beda dengan di lembur. Tapi dari sini teman-teman dapat melihat jalur kereta cabangan yang mengarah ke arah Manggarai dan yang mengarah ke arah Pasar Senen, itu beda ya. Tuh. Oke, jadi kalau dari atas ini kelihatan ya. Ada kereta lagi nggak kira-kira nih kawan? Pengennya sih ada KRL dari arah atas dan kereta jarak jauh dari arah Pasar Senen. Kira-kira ada kereta lagi nggak ya? Saya nggak berani nerbangin drone jauh-jauh kalau di sini kawan. Gedung-gedungnya tinggi semua ini. Nah, itu ada stasiun. Itu stasiun Matraman ya di sana itu. Ah, kayaknya ada kereta lagi nih. Oh, di depan sana, Pak. Kapalnya kecil. Arah mana itu, Pak? Oh, yang di percabangan itu pengen lihat kereta yang dari arah. Oh, iya, yang terowongan. Oh, dari masuk. Matraman sama dari Pasar Senen. Oh, iya, udah masuk ya. Bareng kan kelihatan gitu. Oh, iya, benar udah masuk. Jangan udah jauh. Kapalnya di sono udah arah Senen. Di terowongan itu. Arah Senen terowongan. Yang jauh. Terminal. Iya. Ah, kan dapat ini keren. Ah, ini mantep sih. Kereta dari arah Pasar Senen dan dari arah Gambir atau dari arah Manggarai ini bagus banget ya.
Ini Bengawan nih kayaknya nih. Siapa yang sampai duluan di stasiun Jatinegara nih? Ini bagus banget asli, sumpah keren. Itu bekas depo Jatinegara ya. Wow, KRL dulu nih. Tapi kan KRL mah berhenti, kalau Bengawan mapan 14. Jangan sampai stasiun. Udah sampai sini aja. Mantap jiwa, Mas Bro. Next, kita tunggu kereta api berikutnya ya. Tapi huntingnya sepertinya menggunakan kamera biasa. Ini menjadi video penutup saya hunting di mana ini teh? Gunung Antang. Kira-kira ini rangkaian apa nih? Soalnya lokomotifnya LH nih kawan. Rangkaian ke Saunggali. Terima kasih yang sudah nonton video saya. Itu tadi hunting di sini, alhamdulillah berhasil menggunakan drone tadi, lihat dari ketinggian keindahan jalur kereta yang ada di Jakarta ini. Hatur nuhun, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.